Laga Villarreal vs Real Madrid yang berlangsung di Estadio de la Ceramica, Sabtu tanggal 12 Februari berakhir dengan skor imbang tanpa gol alias 0-0. Diperkuat Gareth Bale untuk pertama kalinya musim ini, Real Madrid tak bisa menjebol gawang Villarreal. Sedangkan kiper Villarreal, Jeronimo Rulli tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan. Dengan hasil seri ini, Real Madrid masih tetap berada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Tim asuhan Carlo Ancelotti kini mengoleksi 54 poin. Sementara Villarreal naik ke peringkat 5 dengan koleksi 36 poin. Terpaut 2 angka dari Barcelona yang duduk di peringkat 4.